Ini khas Jogja itu pakai daun sop. Oh, ini khas Jogja ya? Iya. Terus kita pakai ayam. Daun bawang. Daun apa tadi kata namanya? Daun sop. Daun sop. Ya, daun seledri. Oh iya iya. Kalau di sini kan cuma kuah-kuah doang, Pak. Iya. Kalau kita nggak ada rasa kalau kuah-kuah. Dari pabrik langsung, Pak. Iya. Nggak di pasar-pasar itu yang enggak. Iya, iya. Ada sih sebenarnya di pasar seperti ini, tapi kan dia sudah itu pakai minyak apa, Bang? Ini minyak bawang. Oh, minyak bawang. Ya. Terus ini pakai saori. Kita kecapnya saori, bukan kecap manis, bukan. Oh, oke. Okay. Ditambah kecap asin. Kecap asin ini ya. Ya, terus kalau udah diseduh nanti dikasih minyak ayam. Oh, pakai minyak ayam ya. Jadi hampir sama sih sama yang minyak bawang. Iya, iya. Hampir sama. Pakai lada ya? Iya. Lada bubuk dikit. Sebenarnya nggak pedes sih. Iya, cuma iya. Buat penyedap aja. Dan lebih wangi ya? Iya. Kenapa kita namain mie ayam Yumi? Yumi itu kan manis, Pak. Oh, makanya jadi namanya mie ayam itu, Yumi ya? Kalau di Jogja itu, Yumi itu, kalau di sini mie ayam apa ya? Yamin. Yamin ya? Yamin kalau di sini. Kalau di sana Yumi. Ayamnya kaldu. Tapi kalau agak gedean, Pak, itu bumbunya juga nggak meresap kaldunya. Meresap ya? Iya. Lebih enak kalau bawang merahnya. Ini kalau udah ditambah daun bawang, sayur, terus nggak pakai kuah, berarti itu udah Yumi. Biasa. Terus kita tambahin pangsitnya. Oh, pakai pangsit ya, juga ya. Ciri khas sana pangsitnya, Pak. Kalau Jogja ya. Iya, pangsit.
buat bapak ini tak banyak ini. Ini pangsit, basah. Terus ditambah pangsit keringnya nanti pak. Iya iya. Kering. Kalau dia udah agak putih berarti udah matang, kalau kuning seperti ini belum matang banget. Kuahin pak? Sedikit ya? Sedikit aja. Kuahnya seperti agak kayak soto-soto tapi sebenarnya bukan. Lebih kental ya? Iya. Kecap manis mah tinggal nambahin selera kita. Ya. Kalau ini udah nyatu sebenarnya. Ada singkong padang, iyo, ada keripik pisang, ada emping manis. Enak banget. Ini cuan. Iya, maaf, tangan kiri. Bukan apa-apa. Masuk kembali 35. Abis dari sini mau kemana jalan-jalan? Jemput dulu, iya anak. Oh iya anak aja. Anak cewek cowok? Jalan ke sana kan ya? Jalan merah ada. Oh, enggak ada, mungkin.
Kerupuknya aja orangnya enggak usah.